Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat YouTube? Semoga tetap semangat ya, tetap fit, tetap puasanya tetap lancar terus sampai nanti. Oke, hari ini itu ada, jadi saya apa ya? Ada sebuah aplikasi. Aplikasi ini aplikasi belum ada sih di Play Store, tapi dia bisa menghasilkan duit ya, utamanya ke PayPal. Jadi nama aplikasinya itu adalah Honeygain. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Honeygain. Jadi Honeygain itu apa? Honeygain ini adalah aplikasi yang meminta kita untuk berbagi internet sama mereka gitu. Jadi internet kita itu di dalam pantauan mereka. Fungsinya apa? Jadi ini sebagian ini mungkin untuk periklanan juga, untuk kebutuhan pasar juga. Jadi mereka itu mungkin untuk melihat pengguna rata-rata menggunakan handphone itu seharinya berapa jam, digunain buat apa, kebanyakan buka aplikasi apa, buka situs apa. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini itu kita dikasih reward ya untuk membagi internet kita itu. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Ini mungkin jaringan yang tidak stabil, makanya layarnya berganti-ganti ya. Oke, saat kita daftar pertama kali itu, kita langsung mendapatkan bonus $5 ya. Nah, di sini kita bisa pay out kalau balance kita udah $20 ya. Di sini saya baru 5,05 ya. Jadi baru sedikit. Ini saya sering lupa untuk mengaktifkan aplikasi ini karena ya nggak inget ya. Lupa itu nggak inget emang. Oke, seperti ini. Di sini saya cuman baru punya satu referral. Di sini saya udah daftar udah lama ya ini. Referral saya pun udah dari tanggal 27 Desember. Baru satu orang ya. Ya emang saya enggak menawar-nawarkan ke orang lain juga gitu ya. Dan baru sempat kali ini untuk membuat videonya. Nah. Jadi seperti ini tampilannya. Ini aplikasinya cuman sedikit ya, memakan memori sedikit. Nah, caranya adalah kita harus memunculkan aplikasinya itu di sini. Nah, harus ada tanda ini nih, tanda lebah ini di pojok atas layar. Untuk membuktikan kalau menunjukkan kalau aplikasi ini sedang aktif menyaring data internet kita. Oke. Kalau ini nggak muncul berarti aplikasinya nggak aktif. Jadi kita klik aja sampai si logo lebah itu muncul di atas ya. Ini jaringannya sedang tidak stabil. Nah, ini untuk more ini kita bisa pay out di sini kalau kita balance kita itu udah $20 ya. Ini baru $5 ya. 5,6. Jadi belum bisa. Di sini bisa kita lihat transaksi historinya, saya belum sama sekali. Nah, ini pendapatan hariannya. Ini baru aktif dari kemarin sampai hari ini saya mengaktifkan lagi aplikasi ini ya, karena itu tadi sering lupa ya. Jadi ya, cuman ada historinya cuman dari tanggal 22 April sampai 23. Jadi baru 2 hari aktifnya, padahal ini saya aplikasinya udah lama ya, udah dari tahun lalu sebenarnya. Cuman karena sering kelupaan, sering
pakai aplikasi-aplikasi yang baru, jadi gak inget sama aplikasi ini. Oke, ini jadi buat kalian yang mau daftar, saya sediakan link di deskripsi ya. Karena ini aplikasinya gak ada di Play Store, jadi kalian bisa langsung masuk ke link yang di deskripsi. Oke. Jadi seperti itu ya. Sangat simpel sekali ya aplikasi ini. Jadi kita nggak harus ngapa-ngapain, kita cukup install aplikasinya dan diamkan dan pastikan ada logo lebah ini di atas ya, menunjukkan kalau aplikasi ini sedang berjalan di latar. Dan aplikasi ini tentunya kita harus memiliki jaringan internet ya, karena itu yang dibutuhkan adalah berbagi internetnya. Oke, segitu aja dulu ya info kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang memburu pemburu-pemburu dolar ya. Oh iya, aplikasi ini biasanya tergantung dari jaringan kita. Kalau jaringan kita lancar, internet kita lancar, maka hitungannya juga cepat ya. Kalau ini saya mungkin karena jaringan di daerah saya itu agak lemot, jadi susah berjalannya ya. Oke. Gitu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.